Mbak, punten, namanya siapa ya, Mbak? Nama asli atau nama palsu? Ya Allah. Nama asli siapa? Nama asli saya Putri Chaniago. Nama palsu. Ya, Putri Bambang Chaniago weleh-weleh. Dia ekspresinya kalau nyanyi gini, hanya satu. Maaf, ini siapa ya? Emang gak terkenal banget sih. Suaranya oke, powernya ada. Ya Allah, ya Allah, aku tetap langit. Ya meskipun suara aku biasa-biasa aja, tapi aku tetap terkenal. Aduh, ya Tuhan. Tapi kalau pengen jadi penyanyi mah, suara mudah pertama. Karena suara bagus itu gak menjamin gitu. Menjamin. Gak menjamin untuk menjamin. Menjamin. Semua itu lebih suka yang greget-greget kayak Melody begini. Oh, saya juga bisa greget-greget kalau begitu. Sini, tanya aku. Putri. Kamu jangan malu-maluin aku seperti anak buah kamu. Oh, anak buah, anak buah. Ini anak buah aku, jangan sedih. Berarti kita mohon toh. Ini namanya buah, iya ya. Anak buah. Kamu tunjukin sama dia lagu yang paling susah bahasa Inggris. Asik. Bahasa Inggris. Heeh, ayo. Bahasa Inggris. Ojo ngisi-ngisi kowe. Kowe yang ngisi tak jari toh. Yo. Kowe tak jari yang nyanyi kalau gini, kalau gini, kalau gini kowe bisa. Yo. Kowe tunggu ono. Kayaknya dia namanya Chaniago. Kalau Chaniago itu biasanya Padang, kenapa ngomong Jawa? Itu ngomong Jawa. Sakit-sakit nih. Saya tergantung kebutuhan. Ya. Ya mana-mana, coba ngomong Jawa lah misalnya tiga kali. Ih, apaan nih? Enggak, kasih aja. Garisnya ini ya, jangan kemana sama dia. Ya udah, memang gue yang di tengah. Ya, oke. Gue tunjuk ya. Nyanyi sing apik, ayo. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Ayo. Chaniago ini anak buah aku yang paling multi talenta. Kalau kamu multi talentan. Ini multi talenta. Nih, Ma. Tapi katanya dia bisa menirukan suara beberapa penyanyi. Yeah! Coba bisa apa lagi? Mama Ii suka penasaran. Nih, penasaran suka orangnya. Kue so nyanyi suaranya Fatin. Di suara. Inilah airnya harus kuairi. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar. Daddy.
suara. Suara tante aku coba. Dewi Persik. Siapa? Dewi Persik. Ah, tantenya siapa? Maaf, apa kenapa? Masih diakuin tantenya. Aku pikir udah gak diakuin tantenya. Maaf ya, kok namanya tantenya siapa? Mau diakuin, gak diakuin kesannya, Mbak, bisa gak? Oh ya Allah, oke. Katanya mau di-talent. Coba suara kalian aku serasak bahasanya coba. Lucu banget ya. Coba nyanyi lagu tanteku, tantenya siapa? Dia gak ngakuin gitu loh, Pak. Coba, coba, coba. Gimana nih gue sebenernya ngomong? Hasap, kau mencuri hati. Pakai mic dong, pakai mic dong. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Enggak, gak mirip. Susah memang ya, kan kalau udah punya ciri khas masing-masing dari keluarga itu emang susah. Kamu niru suara saya pun gak bisa. Kan dia bukan keluarganya, lu ajak keluarganya. Gak bisa niruin. Lah ya, ibu saya persis sama dia suaranya. Ibu saya persis sama dia suaranya, suaranya dia persis kayak ibu saya juga. Tapi kan tetap aja yang jadi artis. Ya itu kembali lagi, seperti saya takdir. Aku suaranya biasa aja, tapi aku jadi artis. Dia suaranya mau enak seperti apa, gak terkenal aku. Gak apa-apa mbak, kan rezekinya belum. Nanti on the way rezekinya. Oh, gak ada yang on the way, on the way. Emang gue on the way jadi artis. Lu gak usah on the way, on the way. Tapi katanya Nang, temanmu ini bisa niruin suaranya Mulan Jamila juga, coba deh. Mama suka ngetes, suka ngetes. Aku mah kalau datengin orang itu gak tanggung-tanggung. Mulan Jamila nyanyi, Nang. Kamu lama luk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma kamu yang bisa membuatku terus mencari. Oh, oh, oh. Kamu mah enggak bisa nyanyi kayak gitu. Udah deh, aku aja kelemahan bisa, kamu. Cuman aku emang enggak mau belajar dulu gitu loh. Kan aku udah banyak pertimbangan. Mildi mah orangnya enggak terimaan, kau mah. Udah. Enggak bisaan deh kalah. Kita anggap di sini udah selesai ya. Kalau gitu gimana kan kalau nyanyi mah udah emang susah nang kalau nyanyi Mildi mana? Emang iya makanya kan. Susah. Udah kita main game tebak lagu aja yuk. Kamu hah? Mungkin bisa tebak, ya tebak lagu kalau kok mau tebak lagu apa dulu namanya bukan tebak dong kalau kayak gitu ya malah udah langsung main gue sama lama iya nyolot ya udah kesian ya cepet tua lo iya, takutnya tinggi lo ini masih emosi tahu sabar ini, udah nih aku nggak bisa di sini kamu bakul es dia bakul cilok siapa yang bisa nanti akan di-play satu lagu yang bisa duluan bunyiin dulu jangan menjawab dulu bunyiin dulu alatnya baru kita ya. Tunjuk siapa yang akan menjawab dan baru dijawab ya lagu pertama liriknya ya. adalah kemarin ku melihatmu bertemu dengan dia kurasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia ayo lagu siapa ini ayo dong satu dua Meldi percaya salah suka neneng deh ya udah kan tahu lagu itu, saya kan? Pertamanya aja kemarin ku melihatmu kenapa jadi aku percaya kamu oh siapa tahu nggak siapa yang bisa ayo siapa yang bisa coba siapa yang bisa cus satu coba. aku bisa Armada asal kau bahagia ternyata dia bisa juga oke okay. Baru benar yang tadi lagu apa yang disebutin sekarang lagu kedua ya. Ya kau tega menyakiti aku kau sia-siakan cintaku. Ayo coba. Ayo. Coba saya dulu. Ya terserah ya udah. Kan judulnya ibu emosian ya benar-benar ya. Ayo judulnya. Judulnya setan apa? Entah apa.